Okay guys, jadi buat teman-teman yang mau top up game Call of Dragon, langsung bisa kunjungin website galeritopupindonesia.com atau paling gampang kalian tinggal klik link di deskripsi di bawah. Dan ini tampilan awal dari website Galeri Top Up. Nah, di sini kalian tinggal cari aja game kesayangan kalian Call of Dragon dan ikutin aja langkah-langkah yang diminta. Oke? Di sini kalian tinggal baca aja dan ini saya pastiin kalian bakal paham kok. Ya kan, saya nggak perlu jelasin. Dan yang paling penting sih masukkan nomor WA kalian, ya kan? Dan misalnya ada kendala nanti, kalian bisa hubungi adminnya atau ownernya juga bisa. Dan ini aktif selama 24 jam. Oke? Jadi yang mau top up game Call of Dragon atau game lainnya, kalian bisa kunjungin aja Galeri Top Up Indonesia. Dan di sini saya jamin aman, legal dan terpercaya. Jadi buat teman-teman yang masih ragu, bisa lihat testimoninya aja di sosial media Call of Dragon di Galeri Top Up, karena kebiasaan nih saya sebut Call of Dragon. Oke, jadi langsung aja kalian kunjungin di sini. Ini harganya saya jamin murah sih. Ya kan, ini murah banget nih dibanding di dalam gamenya ya. Wah, ini ada gold chest juga. Dana pertumbuhan. Oke, kalau saya nggak F2P bakal saya sikat nih. Oke, jadi langsung aja kita menuju ke video utamanya. Thank you. Halo guys, kembali lagi di channel YouTube saya. Jadi di video kali ini saya bakal membuka kunci emas yang udah saya kumpulin sejak season kemarin. Jadi masuk pertengahan season, biasanya saya udah punya sekitar 500-an kunci emas ya. Jadi siklusnya emang seperti itu. Jadi untuk kumpul kunci emas itu saya selalu tabung dari season kemarin, nanti season depannya di pertengahannya itu kadang udah kekumpul, kadang juga ya butuh waktu lebih lama atau lebih cepat. Tergantung dari aliansinya. Kalau aliansinya lagi sultan, ya kan, maksudnya para sultannya sering beli GC, nah itu lumayan membantu, ya kan, belum juga event-event lain dan akhirnya kekumpul. Ya, jadi seperti biasa kalau udah kekumpul 500 kunci emas bakal saya buka. Oh, ini minus ya, ini kemarin ada bug dari Lucky Chest. Ya, itu bug-nya cukup bagus juga sebenarnya, tapi ya namanya game-nya cukup pelit. Jadi ya mau nggak mau hadiahnya yang kita dapatkan ditarik lagi. Kemungkinan ya ada juga pasti dari kalian yang seperti itu juga, hadiahnya kena tarik lah. Oke, jadi langsung saja kita bakal buka kunci emas. Saya berharapnya sih dapat Nico ya, karena Nico saya itu lagi satu skill udah awaken. Jadi butuh sekitar 49 token sih ini. Harusnya udah bisa sih ini kalau dapat 4 kali, mungkin saya langsung pakai token universal aja. Oke, tanpa berlama-lama, semoga saya cukup hoki hari ini. Langsung aja, ini nggak ada ya, seperti biasa kalau warnanya ungu nggak ada, kita langsung skip aja. Kalau ungu seperti ini nggak ada, lumayan dapat hero baru. Oh, ini emas pasti dapat satu. Oh, lumayan Thea cukup kepake juga ya, sampai season sekarang pun masih banyak yang pakai Thea ya, terutama di pasukan terbang itu Thea masih worth it banget lah. Oke, baru satu ya, dapat satu lagi, semoga Nico sih. Lala Baxi ya, saya pakai juga sih Baxi, cuma ya nggak sering-sering banget. Lebih butuh Nico sih, Nico, Velin, ya itu sih yang saya butuh. Oke, dapat satu, berarti lumayan sih dapat satu, artinya tinggal 5 kali lagi sih, 4 kali lagi ya, kalau dapat 4 kali sih lumayan. Oke, kita skip-skip aja karena sebenarnya banyak banget yang saya mau bahas untuk kali ini, cuma ya mungkin saya bakal bagi-bagi videonya. Jadi ya baru hari ini sih saya punya kesempatan untuk bikin video lagi, karena kemarin-kemarin lagi ada acara lah. Oke, ini baru dapat satu. Nico butuh banyak sih Nico-nya. Ayo dong, dapat lagi dong. Ya nikah, malah saudaranya yang dapat.
Ya nikah saya juga hampir awal kan sih, mungkin masih butuh 200 mungkin ya, 200 token. Lah lah, dapat 2 cuy, lumayan hoki nih. Dapat 3 sih nggak pernah ya sekarang. Udah jarang banget sih dapat 3. Kalau awal-awal saya main game ini dapat 3 hero itu lumayan sering. 3, 4, kadang 4 juga. Cuma ya nggak sempet kena record sih. Atau ada ya, saya lupa sih ini. Udah banyak banget kunci emas yang saya buka. Oke, langsung skip-skip aja. Biar cepet sih ini. Atau buka semua ya? Nggak seru ya kalau buka semua. Nanti deh. Oke, dapat Emrys. Emrys saya jelek banget sih. Emrys Baxi. Nggak terlalu saya pakai. Thea juga sih sebenarnya. Cuma kemungkinan besar nanti hero mage baru Thea bakal cukup OP sih. Karena kan next hero-nya itu bakal keluar hero mage. Cuma untuk hero magenya saya nggak tahu apakah dua-duanya terbang, dua-duanya hero darat, ya nggak tahu sih. Atau salah satunya seperti Bertrand Tohar itu nggak tahu sih. Cuma ya next hero-nya udah pasti mage. Dapat 2, butuh 3 lagi nih. Ayo dong, dapat lagi dong nih. Waduh, ini Thea kebanyakan Thea sih nih. Ya nggak apa-apa juga sih, yang penting dapat hero emas ya. Thea, Baxi. Yalah, ini kayaknya udah. Ya tapi ya tetap bersyukur aja. Ya kan, siapa? Ini memang gamenya kan cukup nipu-nipu juga sih ini gamenya. Apalagi kemarin hadiahnya ketarik tuh yang VIP. Langsung maintenance baru dapat beberapa, langsung maintenance cuy. Itu pun ketarik pula, harusnya dikasih bonus ya. Oke, langsung saja skip. Oke, langsung skip. Ya, dapat nikah cuy. Atau saya langsung buka semua aja ya. Kita tes kehokian kita. Apakah baik? Wah, dapat 1. Ya, cuma 3 ya berarti. Wah, lebih busuk sih kayaknya. Oke. Ya, lah. Bersyukur aja sih ini. Dapat 1, berarti kurang berapa nih? Nika skillnya bisa naik. Berarti butuh 160 token, 160, 140 token lagi udah max. Kalau Thea masih butuh banyak sih Thea. Thea 310 kurang 42 masih banyak. Ini masih banyak juga. 310, 410 ya masih butuh 410 token. Kita upgrade dulu nih. Oke. Oke nih, semoga skill satunya naik. Lah bukan. Oke, berarti level 5, 4, ada lagi nggak? Oke, ini Velen saya pakai juga. Velen masih jauh banget sih ini. Udah nggak ada ya? Ini dapat skillnya. Ayo dong, cepet dong. Ya, hero baru kali ini sih bagus banget ya. Kecepatan farmingnya itu lebih baik daripada hero-hero sebelumnya. Apalagi farming mana kenceng banget sih farming mananya. Ini yang ini emas, yang ini sih si siapa nih namanya Tara. Nah, ini kencang sih dia farming emas. Nah, ini 20-40% cuy, belum lagi dari talentnya, belum lagi dari artifak. Itu kencang banget sih ini hero ya kan, belum lagi dari hero deputi misalnya. Hero lainnya membantu kecepatan pengumpulan itu kenceng banget. Oke, untuk Nico masih kurang berapa nih? 19 token ya. Cukup sih nih. Aduh, galau juga sih kalau seperti ini ya. Cuma ya nanti aja deh saya pikir-pikir lagi apakah saya bakal pakai token universal. Karena sebenarnya token universalnya mau saya pakai di sini sih, si Magrat.
Di Magrat, ya ini setelah dari ini satu skill 310 kurang 75 berapa itu? 310 masih butuh 200-an ya, masih jauh banget sih ini. Kemarin juga saya cukup nyesal sih upgrade ini, si Mogro. Mogro dan juga Danvel, ya sebenarnya cukup nyesal juga saya, cuma waktu saya pakai sebagai garrison gila banget. Ya jadi kemarin itu saya nggak sempat record karena memang lagi ada acara. Jadi kemarin itu sempat kota saya kena, bukan kena relay sih, tapi kena swarm ya, kena attack dari pemain lain. Kebetulan saya pakai Mogro bersama Danvel, nggak tahu nih apakah masih ada reportnya apa enggak nih. Atau saya ada share ya ke sini, kayaknya saya ada share sini. Bentar, ada nggak ya? Ada nggak ya di mana ya kemarin ini tanggal 11? Nggak ada ya? Di mana ya kemarin saya sempat share? Bulan 9. Lupa saya. Kemarin saya ada share sih, cuma memang ke sekali senggol, wah itu dapat 60.000 merit. Lumayan sih, kuat banget kalau defense ini ya. Defense sebagai garnisun, tapi kalau perang kemarin badut sih. Jadi badut dia. Jadi ini jadi meme pohon ya. Jelek banget sih. Lebih bagus Gores Kogul kalau kalian mau fokus infanteri. Gores Kogul sih kemungkinan masih panjang nih umur kepakainya. Kalau untuk Danvel dan juga Mogro ya sebagai defense kota lumayan kuat, tapi sebagai PvP di medan perang nggak sebagus Gores Kogul. Kalau adu by one sih ya emang menang Mogro Danvel, tapi kalau dikeroyok jelek banget sih karena counter attack-nya kurang ya. Lebih ngandelin skillnya, cuma ya skillnya juga kan jarak deket ya susah juga sih sebenarnya. Jadi ya sebenarnya saya kemarin kalau bisa diulang sih mending saya kalau udah tahu ya hasilnya seperti ini mending Magrat aja saya awaken ya. Magrat kemudian saya fokus ke Saida karena dua hero ini archer ini OP banget. Oke, jadi sekian aja untuk videonya. Semoga kalian terhibur dan kalau kalian punya pertanyaan silahkan komen aja dan terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.